Apakah umat masih mau milih Prabowo setelah mengetahui fakta ini? Mas Fadli, kenapa sih bikin seperti ini yang bikin gaduh? Dia itu tokoh loh, public figure yang mestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sekarang banyak para santri, muhibin, kemeimun yang marah atas puisi ini. Yang saya sayangkan lagi di sini, beliau mengatakan, kenapa kau tukar direvisi sang bandar? Ini mengatakan bahwa Kiai Maimun itu bisa didikte. Dia menurunkan derajat Kiai Maimun yang saya anggap Kiai Maimun ini kalau sudah diderajatkan atau makamnya, beliau adalah makom mustahid. Makom mustahid adalah yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dia punya feeling dan insting politik untuk kemaslahatan masyarakat. Kiai Maimun nggak bisa didikte. Apalagi hanya Mas Romi yang membisikkan, Pak Yai harus direvisi. Saya yakin bukan itu. Kiai Maimun kalau tidak mau ya mengatakan, oh, nggak usah. Artinya ini dari Kiai Maimun, bukan dari Mas Romi. Padahal sudah dikatakan oleh Kiai Maimun di terakhir bahwa itu salah ucap. Saya usianya sudah 90 tahun, mohon maaf kalau ada kesalahan. Masih mau? Yakin? Pikir.